intinya adalah saya pun juga harus introspeksi, jadi harus sama-sama ini. Artinya konsep ya. Memaafkan kok. Apa? Memaafkan. Ya harus memaafkan lah, kan kita juga sama-sama cari makan, sama-sama. Kok gimana kok Bang Minola bilang video yang kemarin menghancur unsur hukum kok. Katanya tinggal menunggu keputusan dari kok gimana? Belum, saya enggak ada ke Minola, sama sekali enggak ada. Cuman ngobrol doang ke Bang Minola dengan masalah yang berbeda. Jadi ibarat artinya ya itu kan karena saya terbiasa dengan Bang Minola kan secara online gitu. Jadi saya ke kantor polisi juga kagak, ngobrol juga kagak, belum ada sama sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak menggiring opini yang ke arah sana gitu. Jadi ibarat arti semuanya juga sudah tenang, semua sudah ini. Jadi ada baiknya semuanya kita sama-sama baik lagi. Gitu aja sih sebenarnya. Udah ada tiket baik dari pihak sana. Ya, enggak usah nyari-nyari yang kayak gitu, udah enggak apa-apa. Pokoknya intinya adalah saya pun juga harus introspeksi, jadi harus sama-sama ini. Artinya konsep. Ya. Memaafkan kok. Apa? Memaafkan. Ya harus memaafkan lah, kan kita juga sama-sama cari makan, sama-sama manusia juga gitu, sama-sama. Ya mungkin ya itu yang saya bilang, jangan menuntut orang saya juga terlalu banyak. Jadi saya juga menggunakan waktu ketika kemarin tenang itu ya untuk introspeksi aja. Veteran sendiri gimana kok? Sudah melihat nggak sih? Atau mungkin kok sendiri sudah membatasi sekarang ini mungkin menggunakan media sosial? Nggak tahu kalau dia lihat atau nggak, kan Instagram veteran dipegang veteran langsung. Si kepol, kok Jordi mungkin udah ikut memaafkan juga atau seperti apa? Iya, kan harus dari saya ngobrol ke merekanya langsung untuk yaudah. Sarwenda sendiri gimana kok sebagai apa? Ibu kah? Sarwenda sendiri. Kalau untuk ngobrol secara yang lain belum sih mas, saya di rumah lagi repot sama Imlekan ya gitu. Jadi kita lagi menyambut suasana Imlekan buat kami yang baru. Jadi ya kami ingin memasuki tahun yang baru, di tahun baru Imlek ini dengan hari yang baik lah. Imlek.